teman-teman pasti pernah merasakan di mana otot-otot pada bagian tubuh tertentu mengalami hal yang tidak nyaman, sakit pada bagian tubuh tertentu. Untuk itu perlu yang namanya recovery tubuh, agar tubuh kita menjadi pulih kembali, otot-otot kita menjadi normal kembali, dan fleksibilitas tubuh kita membaik. Maka dari itu perlu namanya suatu gerakan, di mana gerakan tersebut yang dinamakan adalah gerakan stretching atau gerakan pemanasan, atau istilah lainnya ialah peregangan. Gerakan peregangan dilakukan ketika teman-teman sudah selesai melakukan rutinitas kegiatan berat ataupun olahraga, atau juga bisa dilakukan di pagi hari. Biasanya ketika sudah melakukan gerakan ini, maka tubuh kita akan menjadi bugar. Selain itu, fungsi lainnya ialah bukan hanya sebagai fleksibilitas atau kebugaran tubuh, tetapi untuk mengurangi stres dan juga memperbaiki postur tubuh pada diri kita. Untuk itu, kira-kira gimana sih gerakannya? Maka dari itu, pada sesi kali ini, Babang akan menjelaskan gimana caranya melakukan gerakan stretching yang bisa teman-teman lakukan baik di tempat olahraga ataupun di rumah. Langsung saja kita mulai dan perhatikan gerakan dengan baik, dan Babang akan menjelaskannya.
Oke, demikianlah gerakan peregangan pada sesi kali ini. Dan pastinya tentunya gerakan kali ini ialah gerakan yang mudah dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Semoga tidak ada kejadian yang tidak baik pada tubuh kita dan kita segera pulih kembali dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sampai jumpa!